Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji, dengan Pak Haji siapa? Pak Haji Ali Amran. Pak Haji? Ali Amran. Ali Amran. Iya. Dari Zaki Bonatun. Iya, iya. Bapak sebagai owner ya? Owner ya. Lagi sibuk apa ini Pak? Kebetulan kita ngambil unit nih. Ada repair kemarin di 99 kan? Sekarang lagi mampir, disuruh Pak Haji mampir ke Kudus, kan itu kan mampir. Udah berapa lama Pak? Di sini? Nah. Udah lebih kurang 2 hari. 2 hari? Iya. Kalau di Malangnya? Di Malangnya 1 hari. Di Malang 1 hari, cuma iya. Ambil terus pulang? Ambil langsung pulang. Gak usah nunggu berarti? Enggak. Nah. Ini tadi berarti ngambil yang itu tadi? Yang ini, 1626. 1626 itu eks pariwisata? Iya, eks pariwisata. Jebas 2 ya awalnya Pak ya? Iya, jebas 2. Pak, asal usul PO Zaki Bonatur gimana Pak? Wah, ceritanya gini. Itu agak panjang kan itu kan? Nah, ceritanya sih teman ya. Teman, dulu saya pernah jadi kenek kan gitu kan? Pernah jadi kenek, jadi supir saya ini mengajak saya beli bus medium pertamanya kan begitu kan, jadi mulailah berkembang kan begitu. Nah, awalnya dari situ, dari teman sih, mantan supir saya sendiri gitu. Awalnya beli medium 1 unit. Iya medium. Itu baru atau bekas mas? Bekas saya beli itu. Dari PO mana? Dari PO mana itu saya lupa, itu dari Seragen saya ambil, dari perorangan ya. Perorangan. Berarti ya. Enggak dari PO? Bukan. Terus setelah itu Pak? Saya coba mengambil mobil di PO Limas. PO Limas? Iya. Waktu itu satu. Setelah itu? Setelah itulah saya mungkin ada perkembangan, saya coba jalan. Kan itu kan jalan-jalan ke Tangerang waktu itu. Jadi saya ketemu sama Pak Haji Arianto ini di saat sholat maghrib di sebuah masjid. Gitu. Itu awalnya itu. Terus ini ceritanya kok bisa membeli Armada X dari PO Arianto? Nah itu tadi, waktu itu saya lagi ngajak orang tua main-main, ya kan? Yang kebetulan orang tua saya itu kan lagi stroke. Jadi saya ajak main-main ke Jakarta waktu itu. Jadi di saat sholat maghrib, saya ketemu dengan Pak Haji Arianto. Awalnya saya nggak tahu itu Pak Haji Arianto. Gitu. Nah, jadi mereka setelah waktu sholat, ngajak ngobrol, nah, situlah saya tahu kalau itu Pak Haji Arianto. Nah, setelah itu mereka, beliau mengajak saya ke rumahnya makan bersama. Nah, disitulah awalnya saya dikasih mobil oleh Haji Arianto. Satu unit waktu itu. Masih ingat Pak unit apa? Mercy, 1626. 1626. Yang sekarang kita jemput ini. Nah, itu. Berarti itu apa? Dari PO Arianto itu sudah membeli berapa unit? Lebih kurang 9 unit. 9 unit? Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula membeli dari 1 armada sampai 9 armada. Oh gitu. Jadi begini, dari awal saya membeli itu pertama ya dibantu oleh Pak Haji Arianto. Beliau kan orang baik, kan gitu kan. Saya dibantu, nah, setelah saya ditengoknya berkembang, disuruhnya saya nambah terus. Kan begitu. Akhirnya sampailah sekarang tuh 9 unit yang kebetulan kita ambil kemarin yang baru ya, yang Laksana satu sama yang di Piala Mas itu baru juga Chris itu. Laksana dulu sempat di Dolwali sama ya Pak? Iya, sempat sama juga. Ngobrol sama Mas Riki. Oh, Mas Riki ya, iya. Ini kan sudah membeli 9 armada dari Zaki dari Pak Arianto. Mungkin ada rencana mau nambah lagi Pak? Insya Allah kita akan nambah unit lagi. Mungkin ya dalam malam minggu ini ya Mas ya. Minggu ini. Nunggu mobilnya Mas ready dulu. Mungkin ini bocoran Pak, ada berapa unit yang mau dibeli? Insya Allah nih kalau nggak ada penambahan lebih kurang 4 unit lagi. 4 unit. Gitu. Ya. Itu dari body repair semua atau ada yang dari yang lain? Repair semua. Repair semua. Terus dulu katanya kan mau diambil dari PO Arianto juga yang di Piala Mas. Iya. Juga berapa itu? Itu dari Piala Mas kemarin 2. Hah? 2 ya? Iya, 2 FC. Ini. 2 unit. FC. Berarti medium ya? Medium FC. Untuk yang ini di body repair, you know? MRC. MRC semua. MRC semua.
terus ini PO Zaki Donatur. Ini pariwisata sama ada AKDP, Pak? Iya. Untuk pariwisatanya? Untuk pariwisatanya itu sudah berjalan lebih kurang 3 tahun. Nah, jadi untuk AKDP ini baru berjalan 3 minggu. Ah gitu. Tapi saya tengok di situ alhamdulillah ada peluang kan gitu. Nah, itulah untuk penambahan unitnya. Gitu. Bagus ya, Pak ya? Ya. Perkembangannya bagus. Nah, perkembangannya bagus. Terus untuk fasilitas yang ditawarkan PO Zaki Donatur di AKDP apa, Pak? Ya, kita menyiapkan itu umpamanya seperti air mineral ya. Bantal, selimut, dan juga toilet, dan juga area smoking gitu. Smoking area. Berarti seperti yang tadi. Iya. 45 seat, yang 5 seat. Smoking ya. Area sama ya. Toilet. Iya. Untuk trayeknya kemana itu, Pak? Kita Pekanbaru Dumai. Baru itu aja. Iya, baru itu aja. Untuk jam keberangkatannya? Kita berangkat dari jam 8 1, dari jam 3 sore 1. Berarti 2 unit. 2 unit. 4 unit berarti. Ya, 4 unit. Terus untuk harga tiketnya, Pak? Mas, itu untuk harga tiket itu kita kasih itu kan di 75.000. Kan 75.000. Jadi dari 5.000-nya itu kita donasikan untuk fakir miskin dan anak yatim. Jadi yang diterima oleh kantor itu cuma 70.000. Berarti untuk kayak snack itu enggak ada ya, Pak? Ada. Ada snack-nya. Udah termasuk snack tuh. 75.000 itu udah termasuk snack dan mineralnya kan. Untuk perjalanannya berapa jam, Pak, dari? Lebih kurang 3 jam. 3 jam perjalanan. Jadi masih dekat ya, Pak? Ya? Dekat. Ini ada harapan ke depan untuk PO Zaki Donatur. Semoga kedepannya bisa berkembang, ya kan, dan bisa membantu banyak orang. Niatnya seperti itu. PO Haryanto untuk PO Haryanto. Semoga PO Haryanto ini makin jaya. Mudah-mudahan Pak Haji Haryanto sehat, ya kan, murah rezekinya. Karena beliau sangat sangat baik, kan gitu, sangat baik, suka membantu orang-orang yang susah gitu. Menurut sampean Pak Haji Haryanto baik orangnya ya, Pak? Gimana? Menurut sampean Pak Haji Haryanto gimana? Orangnya sangat baik. Sangat baik. Bisa untuk jadi panutan gitu. Mungkin Pak ini ada pesan yang mau disampaikan kepada Bismania, Pak? Ya, semoga anak-anak Bismania ini ke depannya makin lebih baik lagi ya kan, makin baik-baik lagi, kompak selalu dan tidak saling apa namanya mengadu domba kan begitu. Nah, itu aja sih. Ya, terima kasih ya, Pak, sudah mau diganggu waktunya. Oke. Mungkin kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai wawancara sama Pak Haji pemilik Zaki Donatur. Dan mungkin armada ini diservis dan nanti sore bisa untuk langsung perjalanan ke Pekanbaru. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu untuk vlog kita hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat seduluran. Salam waseo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.